Races, religions, and the cultures. It has an incomparable wealth. Be successful. Salam kebajikan, merdeka! Yang kami hormati Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia. Dan itu membuat pertama kali sebenarnya saya melihat di dalam suatu sekolah menengah suatu situasi di mana tempat ibadahnya semua di satu tempat. Waktu saya melihat beragaman lintas agama yang diimplementasikan di sekolah, ini jadi dorongan kita nggak untuk mendorong agar ini jadi standar di sekolah merdeka, kampus merdeka kita ke depan. Ya, dengan namanya Merdeka Belajar, itu sebenarnya kami memberikan otonomi itu kembali kepada kepala sekolah dan para guru-guru. Harapan besar saya adalah contoh-contoh kebinekaan, simbol-simbol kebinekaan yang ada di Sekolah Sultan Iskandar Muda dan Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini diadopsi banyak sekali sekolah. Tapi ternyata bukan hanya di sini loh. Saya dengar ternyata banyak, lumayan banyak mulai keluar sekolah-sekolah. Ada macam rumah ada, bahwa doa-doa atas agama seperti itu menjadi suatu budaya kebinekaan. Dan harapan besar saya kita menjadi negara yang merayakan kebinekaan, kan alangkah baiknya, alangkah damainya, alangkah tolerannya negeri ini akan dan dengan nasi muda yang akan tumbuh merubah total mengenai kemampuan kita hidup perbedaan, kemampuan kita tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi itu harapan besar saya sih, dan bagian dari kurikulum dan Merdeka Belajar adalah memberikan ruang, misalnya project planning dalam tema kebinekaan, ya kan, dalam tema toleransi dan lain-lain. Itu adalah salah satu komponen kunci dari kurikulum baru. Ya, tentu kita ingin sekolah ini menerapkan belajar dan kampus secara murni. Selama ini kan belum ditemukan kampus merdeka yang murni banget gitu. Bahwa memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada mahasiswa untuk menempuh dunia. Dia boleh di dalam, boleh di luar, dan boleh tas prodi dia ngambil. Mungkin satu orang biasanya tidak hanya menguasai, saya satu ilmu saja nggak tahu. Dia harus menguasai ilmu, dia bisa survive. Saya contoh, kalau dia jadi wirausaha yang menjual produk yang ramah lingkungan, dia harus belajar dari bisnis-bisnis yang seperti apa. Tapi bagaimana dia memasarkan produk? Hari ini kita harus pakai digital, dia belajar digital juga. Sehingga begitu keluar, kewirausahaan itu pengusaha sudah bisa figurnya seperti Mas Nak. Ya, oleh bagai dia punya keahlian itu dia jadi satu sehingga menghasilkan penghasilan yang bisa mensejahterakan dan bisa menghidupkan. Pak, target pembangunan sampai kapan, Pak? Saya target itu 2005, karena secara keseluruhan ya ini kampus ini sudah selesai, tetapi kita masih mengembangkan gedung SA yang modern itu 10 tahun. Kalau bisa lebih cepat mungkin jauh lebih. Tapi kita nggak berani mengatakan dalam satu tahun. Karena kita harus hati-hati membangun ini dan termasuk rekrutmen. Seperti katakan gedung bagus, tapi kalau yang nggak bagus, dosen yang nggak ada guna. Jadi kami butuhkan ketelitian yang sangat untuk mengambil dosen yang baik. Lulusan dapur luar negeri. Karena saya banyak sekali lulusan luar negeri ini berada diaspora yang berada negeri. Hari ini saya berkontribusi, tidak usah dia harus terbang ke Indonesia, dia bisa lewat online. Jaringan inilah
sudah kerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Nah, saat ini kan kita lagi bahas mengenai Sultan Iskandar Muda ya. Masih tunggu tanggapan kami mengenai kemarin waktu di rapat DPR sudah saya jawab. Ini ada secara sistis kita harus bisa memastikan transparansi ini terjaga. Tapi mohon maaf saat ini kita sedang bahas Sultan Iskandar. Cukup ya teman-teman. Saat ini kita sedang bahas Sultan Iskandar. Oke, cukup ya teman-teman.